Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Okey, petang ni saya nak masak ayam goreng crispy. Okey, makanan ni ayam goreng crispy ni adalah kegemaran anak-anak saya. Amir Lukman, Amar Badlishah dan Ishan Syah. Jadi saya kena gorengkan untuk mereka ya. Sebelum menontonnya jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey, jom kita lihatkan apa bahan-bahannya. Bahan utama yang diperlukan untuk membuat ayam goreng crispy adalah beberapa ketul ayam goreng, ayam yang telah disaluti tepung serbaguna yang berperisa spicy iaitu pedas. Okey, tepung ni dah dicampur sekali, punya perasa garam apa dah lengkap. Maknanya kita masukkan tepung serbaguna ni ke dalam ayam dan digaul rata supaya bagai semua bagai ayam ni disalut dengan tepung serbaguna ya. Okey. Jom kita terus memasak. Okey, bahan yang utama untuk kita menggoreng ayam goreng crispy ialah minyak masak. Okey, kita masukkan minyak masak ke dalam kuali. Tengok ya, agak-agak je. Okey, dah. Kita boleh guna minyak masak tapi jangan sampai membazir ya. Okey. Minyak masak tu agak mencukupi sebab kita kalau goreng ayam ni, kalau banyak sangat ayam, kita boleh buat dua kali goreng. Kalau ayam banyak gini, mungkin dalam satu kali je. Okey, sekarang kita panaskan minyak masaknya ya. Okey, buka api seperti biasa dalam keran sederhana. Okey, minyak belum cukup panas lagi. Kita tunggu sampai dia panas ya. Cara untuk kita pastikan minyak dia panas, jangan pula masukkan jari. Panas ni. Kita percikkan sedikit air. Okey, sikit saja air, jangan tuang banyak air. Okey. Kita cek. Okey. Bunyinya sikit. Maknanya minyak belum cukup panas. Tak panas lagi. Belum cukup panas. Nanti minyaknya agak banyak tu. Tidak ke? Biarkan. Okey.
panas. Okey, kita boleh masukkan ayam ya sekarang. Kita atur betul-betul ayam dalam kuali supaya muat untuk kita goreng semua ayam. Tak perlu kita masak dua kali lah. Okey. Ha, kan saya cakap ni muat. Okey, dah. Masak goreng ayam crispy sangat senang. Ayam yang digaul dengan apa? Tepung serbaguna, tepung bistan serbaguna. Digaul, dah boleh goreng. Sangat senang tu. Okey, kita tunggu sampai ayam ni garing ya. Okey, kita boleh balikkan dia punya ayam. Nak elakkan dia daripada hangit. Okey. Dia suka balik-balikkan ayam supaya dia betul-betul masak. Dia tak ada sama sekali seperti berdarah kat dalam dia suka.
Okey, saya rasa dah masak. Dan okey. Okay, kita boleh letak api ya. Dah siap.